Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang soal dan pembahasan asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat dengan AKM. Materi ini ditujukan untuk adik-adik kelas 8 SMP, MTs, dan sederajat. Perhatikan bacaan berikut. Topik: tarif listrik April-Desember tahun 2020 tidak naik. Untuk membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) periode April hingga Desember tahun 2020. Hal ini berlaku untuk golongan rumah tangga daya 900 volt ampere VA, golongan rumah tangga mampu RTM, dan golongan di atasnya. Selain itu, pemerintah juga membebaskan tagihan rekening listrik pelanggan rumah tangga daya 450 VA, pelanggan bisnis dan industri kecil daya 450 VA, serta potongan tagihan sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi. Jadi, dari bacaan ini kita dapat menyimpulkan ada 3 kategori. Yang pertama, untuk daya 900 ke atas dengan kategori golongan rumah tangga mampu tidak mengalami kenaikan tarif tetapi tetap membayar. Kemudian gratis atau tidak membayar untuk pelanggan rumah tangga 450 VA, pelanggan bisnis dan industri kecil daya 450. Berarti untuk pelanggan dengan daya 450 VA tidak membayar atau gratis. Dan untuk pelanggan yang dayanya 900 VA bersubsidi masih membayar 50%. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Jika tarif dasar listrik atau TDL pada bulan April-Desember 2020 adalah Rp1.352 per kWh. kWh itu kilowatts. Untuk rumah tangga 900 VA bersubsidi, berikan tanda centang pada pernyataan yang tepat dan tanda silang pada pernyataan yang salah. Di sini disediakan 3 pernyataan. Berikan centang jika pernyataan ini benar dan berikan silang jika pernyataan salah. Kita bahas dari pernyataan yang pertama. Jika Pak Bandu menggunakan listrik 30 kW, jumlah tagihan listrik yang harus dibayar adalah Rp40.560. Karena Pak Bandu menggunakan 30 kWh, berarti tinggal dikalikan 30 dikali harga per 1 kW adalah Rp1.352, menghasilkan Rp40.560. Karena Pak Bandu adalah pelanggan yang menggunakan daya 900 VA bersubsidi, maka mendapatkan potongan 50%. Jadi yang harus dibayar hanya 50%. Karena potongannya 50%, maka harga yang harus dibayar masih 50%. Berarti 50% dikalikan Rp40.560. Hasilnya Rp20.280. Berarti pernyataan yang pertama ini bernilai salah. Kita beri tanda silang.
Ini pernyataan yang pertama berarti salah. Kemudian kita analisis pernyataan yang kedua. Pak Bandu mendapat subsidi sebesar Rp24.336 jika menggunakan listrik sebesar 36 kWh. Sekarang kita analisis. 36 penggunanya, kita kalikan harga per kWh 1.352. Kita kalikan, hasilnya 48.672. Di sini Pak Bandu mendapat subsidi karena potongannya 50%, maka subsidinya tinggal dikalikan 50% dikali 48.672. Hasilnya adalah 24.336, sama dengan pernyataan. Berarti kita beri tanda centang. Kita beri tanda centang dulu. Kemudian pada pernyataan yang ketiga, jika Pak Bandu menggunakan listrik sebesar 28 kWh, jumlah tagihan listrik yang harus dibayar adalah Rp28.392. Sekarang kita analisis. Karena menggunakan 28 kWh, kita tinggal kalikan harga per kWh-nya 1.352. Maka hasilnya 37.856. Di sini tagihan listrik yang harus dibayar Pak Bandu. Karena subsidinya 50%, maka tagihannya juga 50%. Maka yang harus dibayar 50% dikali 37.856. Hasilnya 18.928. Ini berbeda dengan pernyataan, berarti bernilai salah. Kita beri tanda silang. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai salah. Jadi dapat disimpulkan dari tiga pernyataan ini, pernyataan yang pertama salah, pernyataan yang kedua benar, dan pernyataan yang ketiga salah. Jangan lupa video ini di like, subscribe, dan berikan komentar yang positif. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan di-share ke orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.